anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Shin Tae-yong tentang pemain naturalisasi. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Shin Tae-yong masih membutuhkan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Sejak dipegang Shin Tae-yong, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela tim merah putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat Timnas Indonesia Senior. Adapun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struik, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U20 2023 batal digelar di Indonesia. Meski begitu, Ivar Jenner dan Rafael Struik masuk ke dalam skuad Timnas U23 Indonesia. Bahkan, kedua pemain itu juga dipercaya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia Senior saat menjamu Argentina pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Senin, 19 Juni 2023. Sayangnya dalam laga itu, Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. PSSI memang sudah mulai jarang mengumumkan calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi membela Timnas Indonesia. Namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni Jay Itzes. Jay Itzes merupakan bek asal klub Italia, Venezia FC. Jay Itzes sudah datang ke Indonesia sebelum tim merah putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Proses naturalisasi Jay Itzes sedang berjalan. Belum diketahui kapan selesainya. Meski begitu, Jay Itzes diharapkan bisa membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audiro Mulyadi menjadi rekrutan teranyar Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Saat menjalani sesi wawancara usai resmi bergabung, ia ditanya apakah lebih Indonesia atau Italia. Emil Audiro Mulyadi direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dalam kesepakatannya, Nerazzurri punya opsi mempermanenkan. Usai resmi bergabung dengan Inter Milan, kiper berusia 26 tahun ini mendapatkan beberapa pertanyaan untuk konten di klub. Emil ditanya apakah ia merasa lebih Indonesia atau Italia. Begini jawaban kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat itu. Aspek emosional dari karakter saya, menurut saya lebih merupakan sisi Italia saya. Di sisi lain, aspek Indonesia sebaliknya, yaitu ketenangan saya, ucap Audiro dalam wawancara yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Indonesia, Pride. Terlepas dari itu, sosok Emil Audiro belum lama ini ramai dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Hal itu setelah PSSI mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengurus dokumen dari beberapa pemain keturunan. Nama Emil disebut sebagai salah satunya. Menariknya, Emil Audiro dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saling terkoneksi di media sosial. Emil Audiro dan Erick Thohir ternyata saling mengikuti di media sosial Instagram. Situasi ini lalu menggulirkan isu seputar rencana Emil Audiro untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong kabarnya membutuhkan pemain berkelas untuk memperkuat posisi kiper. Emil Audiro merupakan kiper berkualitas yang punya peluang dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Meskipun sang kiper melalui keluarganya pernah menolak rencana berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Erick Thohir punya peluang untuk menggoda kembali Emil Audiro agar mau dinaturalisasi. Apalagi ex-presiden Inter Milan itu punya koneksi yang luas dan lobi-lobi tingkat tinggi yang baik.
pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Inggris, Justin Hubner memberikan kode misterius di akun Instagramnya. Ivar Jenner dan Rafael Struik membalas kode itu dengan emotikon yang tak kalah membingungkan pula. Inikah sinyal tiga sahabat ini bakal bersatu dalam balutan seragam timnas Indonesia? Netizen Indonesia tengah dihebohkan dengan sebuah kode misterius yang dilontarkan oleh pemain muda berbakat Justin Hubner. Dalam pesan singkat berisi emoji Garuda, Hubner mengundang perhatian dari banyak pihak. Kode emoji yang diunggah oleh Hubner di akun Instagramnya berisi bendera Indonesia Garuda Merah Putih. Tak pelak, kode itu langsung mengundang spekulasi dan tanda tanya besar. Apalagi, kedua sahabatnya, Ivar Jenner dan Rafael Struik, pemain timnas Indonesia, juga tak tinggal diam. Mereka pun memberikan reaksi yang tidak kalah misterius. Tidak ada penjelasan dari ketiga pemain ini terkait makna dari kode misterius itu. Tetapi kita bisa menyelidiki beberapa kemungkinan makna dari kode emoji tersebut. Garuda, sebagai lambang negara Indonesia, bisa menjadi isyarat mengenai masa depan Hubner yang mungkin akan berkaitan dengan tim nasional Indonesia atau klub-klub Indonesia. Pastinya, kode emoji, Garuda, Justin Hubner telah memicu kegaduhan di dunia sepak bola. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan trio Blasteran Belanda Indonesia itu? Justin Hubner sebetulnya diproyeksi membela timnas Indonesia U20 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Sayang, ajang tersebut batal digelar di Indonesia dan Garuda Nusantara tidak berpartisipasi. Kondisi itu membuat proses naturalisasi Justin Hubner terhenti. Ia dikabarkan tidak melanjutkan proses untuk pindah ke warga negaraan, tapi dua sahabatnya, Ivar Jenner dan Rafael Struik tetap melakukannya. Pemain keturunan Indonesia, Milin Manhoef jadi top skor Vitesse Arnhem di Liga Belanda 2022 hingga 2023. Tentunya, pencapaian itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemain yang masih berusia 21 tahun tersebut. Berdasarkan Transfermarkt, Milin Manhoef kini menjadi pencetak gol terbanyak alias top skor tertinggi sementara Vitesse di Liga Belanda 2022 hingga 2023. Tercatat, pemain keturunan Indonesia itu telah mencetak 6 gol, unggul 2 gol dari peringkat kedua yakni Matus Bro yang mengoleksi 4 gol. Winger kanan berusia 21 tahun itu mengukuhkan sebagai top skor sementara Vitesse usai kembali.